Seorang cucu mengungkap kebiasaan sang nenek yang menonton televisi pukul 3 pagi. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @zalfamri, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021. Video tersebut menjadi viral dan telah ditonton hingga 1 juta kali. Cuma duduk diam dengerin lagu-lagu pakai angklung, tulis pengunggah. Dalam unggahannya, pemilik akun mengaku sering mendengar suara pada pukul 3 pagi. Pada waktu itu, ternyata sang nenek sedang menonton TV sendirian. Nenek tersebut pun tetap menatap layar TV miliknya meski tak ada gambar. Kisah viral ini diunggah oleh sang cucu, Zalfa Humaira 22 tahun. Saat dikonfirmasi, Zalfa membenarkan sang nenek, Syamsiar 72 tahun, mempunyai kebiasaan menonton TV pukul 3 pagi. Setelah makan sahur, neneknya terbiasa untuk menonton TV. Iya, biasanya kalau setiap sahur puasa sunnah gitu, ujarnya kepada tribunnews.com, Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021.